Kami sore, jajaran KPUD Bali bersama KPU Kabupaten Badung memberikan sosialisasi pemilu kepada ratusan pekerja hiburan malam yang berada di kawasan Kuta. Dalam sosialisasi tersebut, petugas menemukan masih banyak pekerja yang belum terdaftar di dalam DPT. Bisa menghadirkan karyawan. Untuk menjaga golput di kalangan kelompok masyarakat marginal, jajaran KPUD Bali bersama KPU Kabupaten Badung melaksanakan sosialisasi pemilu kepada ratusan pekerja di salah satu tempat hiburan malam yang ada di kawasan Kuta Kamis sore. Dalam sosialisasi tersebut, pihak KPU menemukan masih banyak para pekerja yang namanya belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap KPU. Selain itu, sebagian dari mereka yang berasal dari luar Bali yang tidak bisa mencoblos di daerah asal ternyata belum mengurus surat pindah memilih. Padahal batas akhir untuk mengurus dokumen pindah memilih atau A5 sudah selesai sejak 16 Maret lalu. Terkait kondisi ini, pihak KPU Bali pun masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait rencana perpanjangan mengurus dokumen pindah memilih. Mestinya mereka bisa melakukan pindah pilih, ya, atau mereka bersiap-siap untuk bagaimana caranya mereka bisa memilih di sini, ya. Mungkin dia pindah domisili, bisa jadi kan. Mungkin bisa dengan alasan kerja, kan mereka bisa pindah memilih. Jadi itu sangat penting sebenarnya, supaya mereka terlindungi, termasuk banyak juga yang dia punya EKTP tetapi tidak terdaftar. Sementara pihak pengelola tempat hiburan malam menyambut baik sosialisasi yang diberikan oleh KPU. Pihak pengelola pun akan memberikan cuti bagi karyawannya yang ingin mencoblos ke daerah asal saat pemilu 17 April mendatang. Makanya kalau emang ada yang berniat mau ngambil cuti untuk memberikan suara di daerahnya, kami akan kasih. Kebanyakan ya itu, kendala kalau mereka pulang gitu, itu mereka memikirkan biaya. Kalau emang itu bisa diperpanjang dan mereka anak-anak akhirnya bisa pindah memilih diperpanjang lagi, akan lebih bagus lagi. Selain pekerjaan hiburan malam, pihak KPU Bali telah memberikan sosialisasi serupa kepada masyarakat marginal lainnya, terutama yang berada di wilayah terpencil. Kade Martana melaporkan untuk Net. Oh, yang benar. Iya, oke. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga di-komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Tetap subscribe.